Nah, inilah kondisi tanaman pare kita di musim kemarau. Nah, saatnya kita akan melakukan proses pemupukan pertama. Jadi di sini kami hanya menggunakan bahan-bahan organik karena kondisi cuaca yang begitu panas ya. Jadi hasilnya juga lebih efektif karena kita bisa lakukan sambil juga dengan penyiraman tanaman kita. Oke, langkah sebelumnya, sebelum kita melakukan pemupukan, ada baiknya kalau di musim kemarau ini kita lakukan dulu penyiraman ya, supaya nantinya bahan yang kita berikan itu betul-betul diserap oleh tanaman. Oke, saya akan lakukan itu, dan langkah selanjutnya nanti kita akan pasangkan di tiang-tiang rambatan yang sudah kami siapkan sebelumnya bekas penanaman tanaman labu. Nah, sekarang kita tanami tanaman pare. Nah, bagaimanakah prosesnya? Berikut informasinya. Baik sahabat tani semua, inilah hasil kondisi tanaman pare yang kami tanam di musim kemarau, dan alhamdulillah dengan perawatan secara organik tanaman pare sudah bisa kita mulai panen pada usia lebih kurang 40 hari. Nah, ini bakal-bakal buahnya ya sahabat tani, tanpa kita lakukan proses pembungkusan dan penggunaan pestisida kimia. Alhamdulillah dengan konsisten kami menggunakan POC asam amino dapat mencegah dari serangan hama lalat buah. Ini bukti bahwa POC asam amino di samping sebagai pupuk juga sebagai pestisida nabati untuk mencegah dan seragi dari serangan hama dan penyakit. Nah, ini kita lihat buahnya sahabat tani, mulus tanpa serangan hama, dan betul-betul kami menggunakan full organik ya sejak proses penanaman hanya dengan cara mengocor dan menyemprotkan pada buah. Dan alhamdulillah hari ini kami akan mulai panen perdana tanaman pare yang kami tanam ini. Nah, ini kita lihat walaupun dalam kondisi cuaca musim kemarau, alhamdulillah parenya sangat besar-besar, dan ini rata-rata sudah menghasilkan bakal buah semua. Nah, langkah selanjutnya nanti setelah proses pemanenan ini kami akan terus melakukan penyemprotan POC Amino Plus dengan interval 1 minggu sekali untuk mencegah dari serangan lalat buah yang terutama menjadi hama momok utama pada tanaman pare yang ada di, terutama tanaman pare yang kita tanam di lahan. Demikian, kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan belum jelas, silakan berkomentar di video atau hubungi call center kami yang ada di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun.